Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin hadirat, para pendengar Radio Roja, Radio As-Sunnah FM, dan juga Radio Nashrus Sunnah yang kami hormati. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi pengajian pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Saat itu kita masih membahas tentang apa? Tentang surat Al-Ikhlas. Apa momen-momen pembacaan surat apa? Al-Ikhlas. Saat itu kita membahas momen yang nomor berapa? Kelima. Hah? Lompatnya tuh teman. Hah? Keberapa? Ketiga, keempat, baru apa? Kelima. Ketiga, keempat, dan kelima. Yang ketiga adalah sebelum apa? Tidur. Yang keempat adalah untuk mengobati orang sakit atau ruqyah. Kemudian yang kelima adalah apa? Ketika di beberapa rakaat di sholat sunnah. Yang pertanyaan yang pertama, sebelum tidur, bagaimana praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surat ini sebelum tidur? Silahkan angkat tangan. Ya. Terus? Ya. Sekali. Tiga, bagus, betul. Sudah pernah dapat belum?
Jadi caranya adalah bagaimana? Digabungkan dua tangan di depan apa? Mulut, kemudian disebulkan apa? Nafas dengan sedikit apa? Air ludah, kemudian membaca surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berapa kali? 3 kali. Berapa kali? 1 kali. Nah. Kemudian di apa? Diusapkan ke tubuh, apa yang bisa dijangkau dari tubuh kita semampunya. Mulai dari mana? Kepala dan muka, kemudian bagian apa? Depan, lalu apa? Bagian belakang. Ini dilakukan berapa kali? 3 kali. Ya, jadi bukan baca suratan setiap gerakan 3 kali, bukan, tapi bacanya setiap gerakan 1 kali, cuman diulangi berapa kali? 3 kali. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, yang keempat momennya adalah ketika meruqyah orang yang sakit. Ruqyah sebagaimana telah kita jelaskan pada beberapa pengajian yang telah lalu adalah mengobati penyakit dengan bacaan Al-Quran atau apa? Wirid yang diajarkan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil dari praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahwasannya ruqyah itu bukan khusus untuk penyakit rohani, tapi juga mencakup penyakit jasmani pula? Sebutkan salah satu bukti dari praktek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mempraktekkan ruqyah untuk apa? Untuk sakit tubuh. Ya. Membaca surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bagus, silakan. Contoh nyatanya, salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW lagi sholat, terus apa? Disengat apa? Kalajengking. Saat itu Nabi SAW setelah selesai sholat, dipukul dulu apa enggak? Hah? Dipukul? Ketika sholat? Apa sudah sholat? Hah? Ketika sholat apa sudah sholat? Sudah sholat ya dicokot maning. Hah? Ketika sholat apa sudah sholat? Sedang sholat. Mukul kala jengking sampai mati. Priwe iki sing bener sing endi? Kalau mukulnya sudah sholat, kala jengkingnya melaku maning, nyokot maning. Iya. Hah? Kalau ketika sholat, masa mukul kala jengking ketika sholat? Yang mana ini yang benar? Ketika sholat? Berarti boleh mukul itu ketika sholat? Boleh. Jawabannya ketika sholat. Makanya Nabi SAW kalau jenengan itu mencermati riwayat hadisnya, disebutkan di sini, fatanawadaha Rasulullah SAW bina'lihi faqatalaha. Setelah digigit, Nabi SAW mengambil sandalnya dan memukul kala jengking itu sampai mati. Falamman sarafa qal. Setelah selesai sholat, beliau berkata, semoga Allah melaknat apa? Kala jengking. Ini kalau kita melihat urutan kisah ini, berarti kapan mukulnya? Tengah-tengah sholat. Tengah-tengah apa? Sholat. Terus sholatnya batal, Ustaz? Enggak batal.
Loh berarti boleh Ustaz bergerak ketika sholat? Ya boleh. Berdasarkan praktek Nabi SAW ini. Berarti nek padane lagi sholat terus karo njeleng jam, oleh Ustaz. Bergerak ini. Nah ini yang perlu kita jelaskan bahwasanya gerakan ketika sholat itu diperbolehkan manakala dibutuhkan. Manakala ada kebutuhan untuk bergerak, enggak apa-apa. Meskipun lebih dari 3 kali, Ustaz. Meskipun lebih dari 3 kali. Kuat banget ngantem kalah jengking sekali langsung apa? Langsung mati. Ya. Makanya ada sebagian orang keliru ya. Sebagian orang yang mengira bahwasanya gerakan lebih dari 3 itu akan membatalkan sholat. Sehingga naik gatel, kukur-kukur, diletakkan di tempat yang kemudian tangannya apa? Kukur-kukur. Ini sama saja, 3 gerakan juga lebih juga, sama saja. Jenengan ngangkat kayak gini, sudah 1 gerakan, kukur-kukur-kukur, berapa gerakan? 3 tambah 1, udah 4. Ya. Kemudian jenengan mengembalikan tangan, 5, batal sholatnya. Nah, hadis ini menunjukkan, dan juga hadis-hadis yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW itu bergerak ketika sholat. Selain gerakan sholat, seandainya diperlukan. Ya. Contoh yang lainnya, ketika Nabi SAW sholat sambil menggendong cucunya. Kalau akan sujud oleh Nabi SAW, cucunya diletakkan. Kalau akan berdiri, digendong lagi. Berapa gerakan itu? Nek sholatnya rong rakaat tok, itu berapa gerakan coba? Bagaimana seandainya sholatnya 4 rakaat? Hah? Banyak gerakan. Ini menunjukkan bahwasanya gerakan selain gerakan sholat di dalam sholat, kalau diperlukan boleh. Ya, kalau diperlukan apa? Boleh. Dan tidak membatalkan apa? Sholat. Kalau zaman ini contoh yang paling gampang adalah ketika sholat kelalen ora mateni apa? HP. Kok muni HP ne kring 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 kring. Yang umumnya di masyarakat gimana? Dicorakan kan? Nah, apa maning nek ringtone dangdutan mbok? Akhirnya orang sak masjid lagi sholat karo apa? Lagi sholat ya Allah. Yang benar gimana kalau dalam kondisi seperti ini? Hah? Diambil HP-nya, dilihat siapa yang nelpon gitu? Bukan. Ya. Kalau HP itu di mana? Di saku. Masukkan tangan, pencet semampunya, mana yang asal dipencet, mana yang bisa mematikan suara tersebut. Ini adalah gerakan yang diperlukan. Loh Ustaz, nanti bergerak. Lebih baik Anda bergerak daripada merusak sholatnya orang satu masjid. Kalau dia enggak matikan, seandainya saat itu nyalanya ketika Jumatan di Masjid Agung, 3.000, 4.000 orang sholatnya rusak gara-gara satu orang ini. Makanya saya sering mengingatkan sebelum sholat, nek nggawa HP sebelum sholat minimal apa? Nadanya apa? Silent. Nah, minimal nadanya itu dibikin getar. Ya, syukur-syukur dia apa? Di-off-kan, di-non-aktif-kan. Kok suatu ketika terlupa HP itu nyala, maka harus dimatikan. Jangan dibiarkan. Karena itu akan merusak sholat orang satu masjid. Dan itu gerakan yang diperlukan dan boleh. Tapi kemudian jangan ya, setelah mendengar ini, begitu sholat langsung kukur-kukur-kukur-kukur-kukur. Saben apa? Saben gatel sedikit langsung kukur-kukur-kukur kayak orang lagi apa nanti jadinya ya. Gerakan yang diperlukan. Dan ini yang diistilahkan oleh para ulama, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat itu membolehkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya terlarang. Gerakan ketika sholat, selain gerakan sholat, sebenarnya dilarang ketika sholat. Karena mengganggu kekhusyuan. Cuman karena dalam keadaan darurat,
kayak kalajengking tadi, ya ada ular, masa ular dibiarkan di depannya lagi sholat, nek dicokot tuh piye, ya. Kemudian juga HP itu darurat itu karena akan merusak sholatnya orang satu masjid, ya. Jadi keadaan darurat membolehkan seseorang untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang pada dasarnya terlarang. Cuman ada kaidah lain yang disebutkan oleh para ulama, wad-daruratu taqaddaru biqadariha. Hal yang terlarang itu adalah sesuai dengan kadarnya saja. Jadi enggak boleh berlebihan, ya. Contoh, orang boleh minum minuman keras ketika dia apa? Tidak menemukan air kecuali air tersebut, dan kalau dia tidak minum maka dia akan apa? Mati. Misalnya sedang perjalanan tersesat di tengah padang pasir, ya. Kemudian kehabisan bekal sama sekali. Kok di tengah-tengah padang pasir ada warung misalnya? Warung itu jualannya cuma apa? Minuman keras. Maka saat itu boleh sekedarnya untuk apa? Menyelamatkan nyawa. Ini sekedarnya, ya. Jadi secara asal minuman keras terlarang. Tapi ketika dalam keadaan darurat boleh, tapi sekedarnya. Hanya untuk menyelamatkan apa? Nyawa. Ora aji mumpung. Wah, mumpung iki tuku segelas aqua sing gede di sana. Enggak, cukup hanya untuk menyelamatkan nyawa itu saja. Seperti itu juga gerakan tadi. Gerakan itu boleh saat diperlukan ketika sholat, namun sekadarnya saja. Ini contoh ruqyah apa? Ruqyah dari penyakit apa? Yang sifatnya medis atau jasmani, yaitu praktek Nabi SAW meruqyah tangannya ketika digigit oleh apa? Kalajengking. Pertanyaan yang ketiga, pada pertemuan yang telah lalu kita menyebutkan beberapa rokaat di sholat sunnah yang kita disunahkan oleh Nabi SAW untuk membaca surat Al-Ikhlas. Sebutkan rokaat-rokaat tersebut. Apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Ba'da maghrib. Bagus. Ya, betul. Monggo. Rokaatnya apa saja? Rokaat kedua dari sholat apa? Fajar, sunnah fajar. Kemudian ba'da maghrib. Sholat sunnah tawaf. Tiga sholat. Kemudian rokaat ketiga dari sholat apa? Wis ya. Sampun praktek nopo dereng. Sampun. Sampun. Sampun nopo dereng. Sampun. Sing sampun. Sing dereng ge? Dereng. Ini pelajaran berharga buat kita, ya. Ya. Saya sering sekali mengingatkan, dapat ilmu sedikit, ayo diamalkan. Dapat ilmu dikit, diamalkan. Supaya ilmu yang kita dapatkan itu barokahi, ya. Kemudian juga supaya ilmu yang kita miliki ora cepat mabur, alias apa? Kelalen, ya. Banyak orang mengeluh, "Ustaz, nyong bola-bali ngaji tuh kelalen bae. Apa wis mergane wis tua apa kepriwe, Ustaz?" Belum tentu. Bisa jadi banyak orang yang tua yang ingatannya lebih kuat daripada yang apa? Yang muda-muda. Salah satu sarana supaya ilmu kita awet, begitu dapat langsung diamalkan. Ada enggak di sini yang enggak hafal surat Al-Fatihah ngacung? Ada enggak?
Anak kebangetan ya. Kecuali yang masih bayi-bayi ya. Ya. Kenapa kok jenengan itu enggak lupa surat Al-Fatihah? Bangun tidur ya, masih kucek-kucek. Ayo hafal surat Al-Fatihah. Bisa enggak? Bisa. Kenapa? Karena sering dipakai. Ya. Nah, ilmu-ilmu yang seperti ini tadi, coba diamalkan. Enggak akan lupa. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menasehatkan, hatafan ilmu bil amal. Ilmu itu mengundang amalan. Jadi ilmu itu memanggil-manggil amalan. Sudah masuk ke dalam jiwa seseorang, ilmu tadi memanggil, ayo amalan ke sini, datang ke sini. Jangan biarkan saya sendirian. Fa in ajaba, seandainya seorang insan itu memenuhi panggilan ilmu untuk mengamalkannya, maka ilmu tersebut akan awet. Wa illar tahal, kalau enggak, kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu akan lari. Ya, termasuk zikir pagi, zikir sore, wirid habis sholat, doa sebelum makan, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Kalau enggak diamalkan, dijamin apa? Cepat hilang. Ya, dijamin cepat apa? Cepat hilang. Ini sekedar mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Sekarang kita akan memasuki pembahasan pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah surat Al-Ikhlas Makkiyah atau Madaniyah. Surat Al-Ikhlas Makkiyah atau apa? Madaniyah. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan surat Al-Ikhlas ini Makkiyah. Ada ulama yang lain yang mengatakan bahwasannya surat Al-Ikhlas ini Madaniyah. Hanya saja mayoritas ulama memilih pendapat yang mengatakan bahwasannya surat Al-Ikhlas adalah apa? Makkiyah. Mayoritas ulama memilih pendapat yang mengatakan bahwasannya surat Al-Ikhlas ini adalah Makkiyah. Diturunkan di Mekah atau diturunkan setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara argumen mereka adalah asbab nuzul atau sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas. Masih ingat enggak sebabnya? Pertanyaannya siapa? Orang kafir. Orang kafir akeh. Ada orang Yahudi, Nasrani, musyrik Quraisy, yang mana orang kafirnya ini? Hah? Musyrikin Quraisy, ya. Jadi sebab nuzul, ya, sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas ini adalah karena ada segolongan kaum musyrikin Quraisy yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi pertanyaannya? Wahai Muhammad, sebutkan nasab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan nasab Rabb kamu. Masih ingat arti nasab apa? Hah? Silsilah apa? Silsilah bapak, mbah, apa lagi? Buyut, kemudian apa? Kudek-kudek siwur, dan seterusnya. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy bertanya kepada siapa? Rasul SAW. Wahai Rasul, sebutkan bapaknya Allah, kakeknya, ibunya siapa? Kemudian ketika ditanya seperti itu oleh siapa? Musyrikin Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat apa? Al-Ikhlas. Nah, kejadian ini di mana? Kejadian dialog ini di mana? Musyrikin Quraisy di mana? Di Mekkah. Ya. Musyrikin Quraisy di Mekkah. Makanya para ulama menyimpulkan bahwasanya surat Al-Ikhlas itu Makkiyah karena turunnya akibat pertanyaan orang musyrikin Quraisy yang saat itu berada di mana? Di Mekkah. Dan yang semakin menguatkan pendapat ini, isi dari surat Al-Ikhlas muatannya adalah apa? Tauhid. Nah,
tauhid atau akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata surat Makkiyah itu pembahasannya tentang apa? Tentang tauhid. Makanya para ulama menyimpulkan bahwasanya surat Al-Ikhlas itu adalah apa? Makkiyah. Ini pembahasan pertama kita pada kesempatan kali ini. Pembahasan yang kedua adalah berapakah jumlah ayat surat Al-Ikhlas? Berapa? Ngitung disit ya? Empat. Empat apa lima? Yakin? Gak ada perbedaan pendapat di antara para ulama di Masjid Agung. Hah? Berapa? Empat. Betul. Ini pendapat yang paling kuat. Ada sebagian yang mengatakan lima. Ada sebagian yang mengatakan apa? Lima. Apa tambahannya? Hah? Bismillah? Enggak. Enggak ada pendapat ulama. Bismillah itu perbedaan pendapat di antara para ulama ketika membahas surat Al-Fatihah. Apa ayat yang kelima? Hah? Apa nah tambahan ayat liyane setelah walam yakul lahu kufuwan ahad? Ada enggak tambahannya? Enggak ada. Ini ayat kelima hitungannya oleh mereka. Kemudian lam yalid ayat ketiga, walam yulad ayat berapa? Empat. Jadi mereka potong ayat yang menurut kita tiga dipotong jadi berapa? Bagi dua. Cuman ini pendapat yang kurang kuat, dan pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan surat Al-Ikhlas berapa ayat? Empat ayat. Qul huwallahu ahad. Ini ayat berapa? Pertama. Allahus samad. Ayat yang kedua. Lam yalid walam yulad. Jadi satu ayat. Ayat berapa? Tiga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang berapa? Empat. Berapa ayat? Empat ayat. Dengan seperti ini kita sudah selesai membahas tentang pendahuluan sebelum masuk ke dalam tafsir surat apa? Al-Ikhlas. Masih lama Ustaz waktunya? Masih lama. Kita akan masuk ke inti dari pembahasan kita, yaitu tafsir surat apa? Al-Ikhlas. Biasanya kalau kita masuk tafsir itu, kita bagi menjadi dua kan ya. Tafsir secara apa? Global, kemudian baru nanti apa? Masuk ke dalam perincian. Pada malam hari ini kita akan sedikit menyinggung tentang tafsir global dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, kandungan globalnya. Satu, surat ini berisi penegasan akan keesaan Allah secara mutlak. Ini yang pertama. Ya, kandungan global dari surat apa? Al-Ikhlas. Surat ini berisikan kandungan atau penegasan akan keesaan Allah secara mutlak. Dan itu terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Maha Esa dari sisi apa? Dari segala sisinya. Dari ketuhanan Dia, dari kewajiban kita untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan juga Maha Esa dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dari sisi ketuhanannya. Allah lah satu-satunya yang menguasai langit dan bumi. Ini namanya Maha Esa dari sisi ketuhanan Allah, atau yang biasa diistilahkan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah satu-satunya yang memberi kita rizki. Makanya orang yang mengucapkan qul huwallahu ahad tapi masih minta-minta rizki kepada siapa? Hah? Masih minta penglarisan kepada siapa? Bah dukun. Berarti dia itu tidak konsekuen dengan qul huwallahu ahad. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Satu-satunya yang menyembuhkan adalah Allah. Yang memberikan penyakit adalah Allah. Maka seharusnya ketika orang dalam keadaan sakit, dia kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Tapi nuhun sewu, banyak di antara kita yang kadang-kadang enggak bisa menjaga ini, menjaga hati kita ini. Kalau sudah berobat kepada dokter yang apa? Yang spesialis, terkenal, bayari larang, ya. Obatnya apa maning, ya. Sudah saya tulis, mari, mesti mari. Nah, pakai kata-kata apa? Mesti. Hati-hati, ya. Dokter atau rukiah, termasuk juga rukiah, ya. Wah, ini sing ngobati ini kiai sekti mandraguna, ya. Kiai dukdeng, ini mesti mari. Ini. Oh, hati-hati, ya. Yang menyembuhkan adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika merukiah orang yang sakit, Allahumma rabbannas mudhibal ba's ishfi anta syafi. Sembuhkanlah orang ini, sesungguhnya engkaulah yang apa? Yang maha penyembuh. La shifa'a illa shifa'u. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, wahai Rabbi. Yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan ustaz. Mereka hanyalah perantara. Yang bisa memberikan obat atau membacakan ruqyah. Kemudian di antara bentuk keyakinan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengangkat dan menjatuhkan kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah meyakini seperti itu, mbok dia itu mau jatuh dari jabatannya atau mau naik, dia nyantai-nyantai saja, ya. Karena yang akan mengangkat dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan menjatuhkan dia juga Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala dia jatuh dari jabatannya, dia biasa saja. Manakala dia membidik suatu jabatan tapi enggak tercapai, dia biasa saja. Dan dia juga tidak akan apa? Menghalalkan segala apa? Cara. Mbok arep nganggo apa? Suap. Mengwong seake-ake. Kalau Allah sudah berkehendak, ora jadi, ora bakal apa? Jadi. Walaupun sudah mengeluarkan uang triliunan, kalau Allah berkehendak, Anda itu tidak mendapatkan jabatan tersebut, mustahil Anda akan mendapatkannya. Makanya kalau orang minta suatu kedudukan, mintalah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sisi apa? Keesaan dari apa? Dari ditinjau dari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam apa? Ayat yang pertama. Kemudian kandungan yang kedua, penjelasan bahwasannya yang dituju dalam setiap urusan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang dituju dalam setiap urusan dan kebutuhan adalah siapa? Allah. Ini terkandung dalam ayat yang kedua. Apa? Allahus Samad. Allahus Samad adalah tempat kembali, ya, seluruh makhluk ketika dalam apa? Ketika dalam keadaan atau ketika dalam kebutuhan mereka. Orang-orang musyrik itu mereka juga kembali kepada Allah apa enggak? Hah? Kembali kepada Allah enggak mereka? Enggak, maksudnya kalau mereka lagi kepepet, kembalinya kepada Allah enggak? Kembali kepada Allah? Iya. Buktinya mana? Buktinya ada dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Buktinya surat Al-Ankabut ayat berapa? 65. Sapa sing hafal? Bunyinya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa idza rakibu fil fulki, tatkala orang-orang musyrikin naik kapal di tengah lautan, kemudian kapalnya digoncang oleh apa? Oleh ombak. Dan saat itu mereka tahu persis bahwasannya nyawa mereka di ujung apa? Di ujung kapal, bukan di ujung tanduk. Nyawanya di ujung tanduk. Apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ketika mereka dalam keadaan kepepet, ya, mereka ikhlas minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbi, selamatkan kami. Itu cerita tentang orang-orang musyrik, ya.
Sampai orang musyrik, sebenarnya hati mereka, hati kecil mereka, kalau lagi kepepet, kembalinya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kondisi darurat, mereka akan kembali kepada apa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini orang kepepet. Hah? Nek wis selamat. Gimana? Falamma najjahum ilal bar, idza hum musyrikun. Ketika mereka selamat, diselamatkan oleh Allah. Sampai kemana? Sampai ke daratan, mereka berbuat syirik lagi. Ya, jadi ada momen-momen tertentu orang-orang musyrikin pun akan kembali kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah itu as-samad, yang dituju oleh seluruh makhluk. Walaupun kadang-kadang apa? Orang mesti, ya, enggak setiap kondisi. Itu bedanya antara orang yang beriman dengan orang musyrikin. Kalau orang yang beriman senang susah kembali kepada siapa? Kepada Allah. Tapi orang musyrikin kapan kembali kepada Allah? Pas lagi kepepet tok. Maka hati-hati ya. Kalau kita lagi senang lupa sama Allah, hah? Nek lagi lara nih, pol apa? Baru minta-minta kepada Allah. Ini hati-hati ya. Ini perilaku-perilaku seperti ini harus kita hindarkan. Dan ayat ini juga memberikan penjelasan yang terang kepada kita. Bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman ini lebih parah daripada kaum musyrikin pada zaman dulu kala. Nek pada zaman dulu kala, mereka berbuat syiriknya kapan? Hah? Kalau lagi apa? Lagi seneng. Nah, makanya kan kalau lagi selamat, udah selamat sampai kemana? Ke daratan, mereka berbuat syirik lagi. Tapi pas lagi di tengah-tengah lautan, lagi kepepet, mereka apa? Mereka bertauhid. Ya. Mereka mohon hanya kepada Allah. Kalau kaum musyrikin di zaman ini, kepriwe? Seneng, susah, apa? Syirik. Pas lagi susah, ya, lungane mbah dukun. Pas lagi senang panen, nyajeni. Iya kan? Lagi senang, berbuat syirik. Lagi susah, berbuat syirik pula. Itulah kaum musyrikin pada zaman ini. Ya. Kalau pada zaman dulu kan masih mending. Ya. Jadi syiriknya pas lagi apa? Pas lagi senang. Pas lagi susah. Pas lagi senang. Pas lagi susah, mereka apa? Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya itulah. Prihatin apa buatan? Prihatin. Masih banyak yang kayak gitu? Oke. Okay. Ya. Maka ini kewajiban kita untuk mengingatkan mereka. Kemudian kandungan yang ketiga. Ada di dalam ayat yang ketiga. Kandungan yang ketiga adalah bantahan. Bahwasanya Allah memiliki anak atau keturunan dari zat lain. Bantahan bahwasanya Allah itu memiliki anak atau apa? Atau Allah merupakan keturunan dari zat lain. Ini ada dalam ayat yang keberapa? Tiga. Bunyinya apa? Lam yalid walam yulad. Nah, lam yalid walam yulad. Lam yalid itu tidak beranak. Walam yulad juga bukan merupakan anak dari apa? Dari makhluk lain. Bukan. Ya, ini bantahan buat orang-orang Nasara. Yang mereka meyakini bahwasannya siapa? Al-Masih, Isa adalah siapa? Putra Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga bantahan buat orang apa? Yahudi. Yang mereka meyakini bahwasannya siapa? Uzair adalah siapa? Anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga bantahan bagi setiap orang-orang musyrik yang meyakini bahwasannya Allah itu punya istri. Ya. Makanya kan ada apa? Ada dewa, ada dewi. Nah, dewa, karo dewi, nikah. Kemudian lahirlah siapa? Hah? Siapa yang masuk ke kawah tandra di muka, kemudian di apa? Dibakar, enggak mempan. Sopo? Hah? Garut kaca? Apa wisang geni? Hah? Wis kelalen ya? Wisang geni apa gedut kaca? Wisang geni singkat saya ya. Katanya ini kita bukan dalang ini ya. Jadi dewa, dewi ya.
atau dewa berzina, kemudian lahirlah seorang anak yang katanya mempan, mau dibunuh, dimasukkan kawah, kok tambah hidup. Akhirnya dilempar ke muka bumi, jadilah orang yang sakti mandraguna. Ini adalah bantahan buat orang-orang musyrik. Allah itu tidak punya keturunan, tidak juga bereproduksi, ya. Allah itu adalah Maha Esa. Kemudian kandungan yang terakhir yang ada dalam surat ini adalah penegasan bahwa tidak ada sesuatu pun yang sepadan dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sepadan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam ayat yang keberapa? 4. Apa bunyinya? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sepadan dengan Allah dari segala sisi. Dari kemuliaannya, dari keagungannya, dari kekayaannya, dari ketinggiannya, dari keindahan nama-nama dan sifatnya, dari adilnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh sisi Allah tidak ada yang sepadan dengan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pertanyaan yang pertama, seandainya imam itu wirid dengan keras, apakah kita sebagai makmum memiliki kewajiban untuk mengikutinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu ada di depan supaya diikuti. Oleh siapa? Oleh makmum. Imam ada di depan tujuannya supaya diikuti. Jadi sopir, ya. Liane mburine pada melu. Apakah ini mutlak? Apa bae sing dilakukan imam kudu diikuti? Imame angop, melu apa? Angop, gue. Iya, saya pernah subhanallah ngimami anak-anak TPA, anak-anak TPA. Saat itu Allah menakdirkan, lagi sholat saya angup. Ada seorang ustaz di belakang saya lihat, seluruh anak-anak pada apa? Pada ikut-ikutan apa? Menutup apa? Tangannya. Dan ini pernah kejadian pada zaman Nabi SAW. Ya. Pernah kejadian pada zaman Nabi SAW ketika Nabi SAW lagi sholat, kemudian tengah-tengah sholat dikasih tahu sama malaikat Jibril bahwasanya sendalnya itu ada apanya? Ada najisnya. Akhirnya Nabi SAW melepaskan sandal beliau. Dan saat itu para sahabat di belakangnya apa? Semuanya ikut apa? Melepaskan sandal. Karena ketidaktahuan mereka. Ya, karena ketidaktahuan mereka bahwasanya itu bukan termasuk gerakan sholat. Intinya tidak setiap apa yang dilakukan imam harus diikuti. Yang boleh diikuti adalah amalan-amalan yang ada tuntunannya. Itu harus diikuti. Ruku, sujud. Makanya yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liutamma bihi, imam itu ada untuk diikuti. Beliau mencontohkan, fa'idha kabbara fakabbiru. Kalau imamnya takbir, maka apa? Ikutlah bertakbir. Fa'idha raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, maka apa? Ikutlah ruku. Fa'idha sajada fasjudu. Kalau sujud, maka apa? Sujudlah. Jadi ini contoh aplikasi, ya, dari keterangan Nabi yang sifatnya global. Ya. Imam ada supaya diikuti. Dalam hal apa wahai Rasul? Dalam gerakan-gerakan yang sudah baku dalam sholat. Adapun seandainya imam melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka saat itu tidak perlu diikuti. Misalnya, tadi pertanyaannya wirid dengan keras. Tergantung, kalau wirid dengan keras sendirian ya enggak masalah. Tapi kalau tujuannya untuk memimpin, ini tidak perlu diikuti. Termasuk ketika doa. Ya, ketika imamnya doa,
tujuannya adalah membaca doa keras untuk apa? Diikuti oleh makmumnya, maka belakangnya tidak perlu mengikuti. Karena itu tidak dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan oleh beliau adalah ngonoh zikir ndonga dewek-dewek. Tidak perlu di apa? Dipimpin. Ini praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya ada imam yang memimpin zikir atau doa, berarti tidak sesuai dengan praktek siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai dengan praktek Rasul, berarti tidak perlu untuk diikuti. Loh, berarti begitu imamnya salam, dia maca seru, dewek langsung ngadek, Ustaz. Nah, langsung kita tinggalkan tempat, ya. Kita keluar. Kayak gitu? Tidak. Ya. Kenapa tidak? Karena kapan Anda akan mengajarkan sunnah yang benar kalau Anda langsung berdiri? Kalau jenengan berdiri, berarti jenengan gak zikir. Nah, jadi duduklah di situ, berzikirlah sendiri. Berzikirlah sendiri sekalian mengajarkan kepada jamaah bahwasannya yang disunahkan oleh Nabi SAW adalah zikir apa? Sendiri-sendiri. Duduklah di situ zikir sendiri. Ya. Lagi pula kalau misalnya jenengan begitu salam langsung bangkit karena dengan tujuan lah zikir bareng-bareng nyong mengingkari, menyakai. Orang malah pahamnya iki wong rata wirid. Ya. Bersolat langsung apa? Langsung pelencing. Ya. Enggak zikir, enggak baca doa. Ya. Akhirnya masyarakat salah paham. Tujuannya baik. Pengen apa? Pengen mengingkari. Tapi caranya enggak baik. Nah, caranya enggak baik. Pertanyaan yang kedua. Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya arwah orang meninggal itu pulang ke rumah setiap malam Jumat? Saya belum pernah menemukan ya hadis yang menunjukkan hal itu. Tentunya hadis yang sahih ya. Tentunya hadis yang sahih. Yang ada adalah dalam hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini dari Al-Bara' bin Azib dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan juga Al-Albani. Ketika nyawa keluar dari tubuh dicabut oleh malakul maut, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia orang yang beriman, setelah bertemu dengan Allah, lalu nyawa tersebut dikembalikan kemana? Jasadnya. Kemudian disitulah dia akan ditanya, setelah pertanyaan, kemudian imma, kalau enggak disiksa, ya di apa? Kalau enggak disiksa, ya di mendapatkan apa? Nikmat. Itulah yang ada. Adapun kalau bisa kembali, apalagi gentayangan, ya, ini setahu saya enggak ada dalilnya. Dan keyakinan ini menyeret apa? Kepada praktek-praktek lain yang juga keliru. Misalnya saben malam Jumat nek mbiyen bojone senenge wedang kopi, disediani apa? Wedang kopi. Itu masih ada? Masih ada enggak? Masih. Ya. Senenge sega goreng, tuku akan sega goreng, mbiyen tukune nang ndi? Nang alun-alun. Nah, malam Jumat sengaja tuku apa? Sega goreng disediani nang kamare. Kok esuk-esuk entong bingung. Menyediakan entong bingung. Ya. Mubazir ya, mubazir, mendingan dikasihkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ada lagi silakan. Ya. Kalau ada orang bersedekah, niatnya adalah pengen rizkinya luas. Ya, karena kita tahu persis banyak hadis yang menunjukkan bahwasannya orang yang bersedekah itu adalah salah satu sarana untuk menambah rizki. Kalau orang niat sedekah untuk itu saja, niatnya untuk kepentingan duniawi, apakah dia tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, pertama dia tidak berdosa. Pertama dia tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena dia mencari sesuatu yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi menunjukkan bahwasanya orang yang bersedekah dia itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak berdosa, wong dia mencari sesuatu yang apa? Yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Cuman
dia tidak sempurna. Ya. Dia cuma dapat keuntungan duniawi saja. Ya. Belum tentu dia mendapatkan pahala dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin dapat keuntungan dunia akhirat, sedekah ya niatnya mencari pahala lillahi ta'ala, sekaligus apa? Sekaligus untuk mencari kelebihan rezeki yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.